siapkan palet. Kalau bisa itu yang tidak tembus air, keras, halus, tidak menyerap. Contohnya kaca atau keramik. Ini saya pakai granit sisa. Pakai cat. Kalau bisa merek yang setingkat ini. Titanium white. Burn sienna. Azu red light. Burn amber. Ini untuk yang gelap, jangan pakai warna hitam kalau bisa. Finish gray. Babu. Ini kadang kesan kulit itu ada warna hijaunya. Warna hijau banyak, tergantung nanti ke hijau muda, hijau tua atau hijau biasa. Saya biasanya pakai hijau ini yang biasa. Viridian. Oke. Warna itu saja udah cukup untuk bikin warna kulit. Warna kalau kulit bule biasanya ada tambahan warna biru. Kita bikin warna kulit senada dengan lukisan ini. Menyelesaikan lukisan ini. Titanium white. Ini sedikit. Kuning ya, jangan lupa. Lupa tadi. Yellow medium. Azu yellow medium.
coklat, merah, kuning. Ini untuk warna yang paling terang. Masih kurang gelap tanda ini. Jika ingin pindah warna, lap dibersihin. Saya kalau bikin warna itu dikit-dikit karena kadang lukisnya enggak tentu, sering lukis kadang besoknya tidak, daripada mubazir kering di palet kan sayang catnya. Ini dikit-dikit, tapi harus punya warna ini agar kalau bikin warna kulit tidak kerepotan. Ya minimal warna ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanti 8 ada warna biru. Nanti jika ini pasti tidak akan bisa mirip dengan adukan kita yang sudah kita bersihkan yang kemarin-kemarin. Nanti sama ini terlalu gelap, nanti bisa di oplos dengan yang lebih terang. Kalau ini kurang gelap bisa dicampur dengan ini. Kalau ini kurang terang bisa campur dengan ini dan ini, pokoknya ya kreatifnya kita saja. Jika kok ada hijaunya dikit ya, kayaknya kasih hijau dikit campur di sini. Ini
ada yang sedikit pink, ini tidak ada yang pink, ini ambil sedikit kasih merah dikit udah jadi pink, seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.